Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas rangkaian diferensiator. Yang kita gunakan alat dan bahan adalah function generator, osiloskop, dekade resistor, dan dekade kapasitor. Oke, ini adalah rangkaian diferensiator. Membedakan dengan integrator yaitu peletakan antara kapasitor dan resistor. Pertama, kita akan mengeset nilai kapasitor dan resistor yang sesuai dengan prosedur percobaan. Yang kedua, kita akan mengeset nilai dari function generator. Kita set nilai peak to peaknya dengan cara kita klik dua kali. Di sini frekuensinya 500 dan untuk gelombangnya untuk pulsa. Selanjutnya kita akan mengatur tegangan VPP dengan cara kita ubah coba 0,5. Kita akan menjalankan dan hasilnya dua kotak, satu atas satu bawah. Setelah function kita atur, maka kita akan mengukur tegangan di resistor dengan menggunakan osiloskop. Jika kita masih mendapatkan hasil yang kurang bagus, maka kita akan menurunkan temper diff-nya supaya hasil lebih bagus. Nah, ini hasilnya yang kita dapat. Oke, hasilnya sudah dapat. Jangan lupa di screenshot dan masukkan di data percobaan. Oke, selanjutnya silakan mengkombinasi nilai C, R, dan F sesuai dengan prosedur percobaan. Demikianlah video tutorial ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.